Dari pertama nyo kala ta bahas bahwa langkah lehna ilmu hal pintu awal untuk perbaikan diri tanyo tu masa depan abadi akhirat ile adalah taubat. Dan taubatnya hana gampang. Hana gampang berarti yang golom merempak keinsafan dan kesadaran. Pakun hana kesadaran. Pertama, hana lah matinya sesuatu yang ditakuti. Dan hana lah matinya sesuatu yang digalak dan diinginkan. Plong mati. Maka hinan perledanya usaha diri sendiri membangun kesadaran dan keinsafan sehingga timbul ketakutan dan cita-cita dan harapan untuk atrayan. Dan yang harus dilakukan perkara-perkara yang mendorong katanya untuk tobat dari hal yang hanaget kembali kepada baik. Pehalnya yang perlu. Pertama, hindari hundat hat katanya dah hindari lingkungan dan pergaulan yang buruk. Sulitan orang yang terbelenggu dengan lingkungan dan pergaulan yang buruk untuk menjadi baik. Kenangan belenggu. Kalau ingin jadi baik, ingin sadar, ingin insaf, jauhi pergaulan dengan lingkungan yang hana sadar dan hana insaf. Langkah pertama, telefon mengatimu semangat tu, dan berhijrah kepada kehidupan yang lebih membahagiakan, lebih sukses. Seleksi pergaulan. Kenal boleh siapa saja, tapi bergaul jangan siapa saja. Bersikap baik ke siapa saja, tapi bergaul jangan ke siapa saja. Dunia lagi nyan, akhirat lagi nyan. Maka seleksi mana pergaulan hari-hari tanyo yang menjadi tempat tanyo curhat berada stres. Nyahinan nyan harus selektif. Yang kedua, selalu berhubungan dengan lingkungan yang membuat tanyo bersemangat untuk insaf dan sadar. Tajak tak berhubungan dengan urung-urung yang semakin menyadarkan tanyo dengan takalan ganyan walaupun hana ke pegahabang tanyo. Inan. Menyota jauhi, patah semangatnya. Maka nyan hal yang penting. Yang kedua, tanyo harus selalu begade sadar diri atau tahu diri kiban kadayo. Maka sering, harus sering gedanya dah lakukan aktivitas
yang membangun kesadaran. Leur. Hana sadar karena ada lo. Gedepe-gedepe tapi hana sadar. Ha, mesti dayon. Padi lo ada urang yang sadar bahwa tong urangnyo hana siap menghadapi kematian. Padahalnya cukup berbahaya. Peristiwa yang luar biasa bagi orang yang merasakan adalah kematian, mati dia. Dan wajibnya. Tapi anak ingat bahawa golong tiap kemudian. Tidak beritahapkan hari-hari melakukan persiapan-persiapan untuk hidup. Tengah kiban, rencana-rencana untuk hidup kiban. Padahal hidup ke depan dah pasti. Mati pasti. Itu sebab hana rutin tanya tak duduk di roda tak fikir bahawa nak sebuah persiapan tu yang harus lebih siap iaitu menghadapi kematian yang hana tahu oleh unuhnya tu selama haji dan siapapun akan melupakan tanya tanya berhadapan dengan persoalan roda. Maka waktu tingatkan, butuhlah persiapan untuk tanya tawa bahawa Allah. Apa target tanya untuk lewati? Apa target? Target pun nilai. Berharap selamat iman. Nyan saat matinya, saat goncang dan huru hara. Orang yang mati, sakit jih hari ini bayangkan. Seakan-akan langitnya mendung merut wadah badan mesupi. Saat haru haranya, nyan iman berselamat. Bek timbul, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran yang menghilangkan iman. Yang kedua, kuburannya telah tempat siksaan dan penderitaan, tapi bertempat bahagia. Target. Olehnya di padang mahsyar ribuan tahun, dalam ribuan tahun yang tiuroidih di betun dunia, butuh fasilitas perlindungan. Benelit benelit tempat li Allah yang tempat yang nelindung li Allah yang hana perlindungan lain selain perlindungan Allah. Rupanya kebutuhan setelah mati lebih banyak, lebih pendek.